Warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, memblokade jalan menuju Bandara Patimura pada Rabu 24 November 2021. Pemicunya diduga karena TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Patimura Ambon mencabut plang yang ditanam warga itu berdasarkan hasil rapat Komisi 1 DPRD Kota Ambon beberapa hari lalu. Lahan ratusan hektar pada 3 RT di Desa Tawiri yang diklaim milik AU berdasarkan sertifikat nomor 06 tahun 2010 ini menuai protes. Karena sudah sekitar 50 rumah yang juga memiliki sertifikat hak milik pada lahan itu. Kepala Penerangan Lanut Patimura Letda Susyogi Trisanto yang dikonfirmasi mengatakan Lanut Patimura sedang melakukan kegiatan rutin yakni latihan dan pengamanan aset. Tapi tiba-tiba ada yang memanas-panasi warga sehingga warga melakukan aksi itu. Aksi tutup jalan, kalau bisa wartawan turun cepat. Ini ketua aksi tutup jalan kakak. Don't tenang perempuan lah kakak nih. Kakawati. Kakawati bayangkan, don't tenang perempuan kakawati. Tika mana tika eh? Kakawati lihat, wartawan lihat wartawan eh. Don't tenang perempuan. Wali kota pun janji itu mana? Untuk dia. Kenapa?